Negara Rukun Gawe jeung Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat lebah masrahkeun bantuan anu mangrupa renovasi wangunan perpustakaan, buku, rak buku, tur sarana sejenna ka UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel. Eta bantuan teh mangrupa komitmen PLN lebah ngarojong atikan warga ka asup kaum disabilitas. Pausahaan listrik negara Sate Kapolah ngarojong widang atikan masyarakat kaasup kaum disabilitas. Kiwari PLN Rukun Gawe jeung Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat lebah masrahkeun bantuan anu mangrupa renovasi wangunan perpustakaan, buku, rak buku serta sarana sejenna ka UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel. Eta bantuan PLNT ditaratas keur numuwuhkeun karep maca barudak disabilitas di panti sarta muka akses masyarakat kana mangpirang pangaweruh. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Iwan Ridwan ngeceskeun, eta bantuan teh mangrupa wangun komitmen PLN sarta dipiharep mampu nguniangkeun barudak disabilitas anu cerdas sangkan motekar boga daya saing turta gede mangpaatna keur bangsa jeung nagara. Kami berharap dengan adanya bantuan ini bisa ikut mencerdaskan kehidupan dan pendidikan serta memberdayakan anak-anak penyandang disabilitas sehingga mereka mampu mandiri, bersaing di dunia global dan bermanfaat bagi dirinya, keluarga, dan bangsa pada umumnya. Sajroning kitu, Kepala UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel, Esther Miori Dewa Yani Nandeskin, ngucap syukur karena bantuan ti PLN. Esther Miori Dewa yang ngebrehkeun barudak disabilitas di eta panti asalna ti mangpirang kota tur kabupaten. Samalah leuwih ti 30% tacan kacumponan kabutuh atikan dasarna. Dan alhamdulillah sekali lagi hari ini bisa kita nikmati dan saya yakin anak-anak atau klien di kami selain akan lebih nyaman, mereka akan lebih bersemangat untuk berlama-lama berada di perpustakaan. Dan mereka bisa menikmati dengan fasilitas yang demikian nyaman untuk mereka. Ini sekali lagi bagi kami adalah penyemangat dan support. Kami tentu berikhtiar dan berupaya bagaimana menghadirkan kebaikan, bagaimana untuk senantiasa menghadirkan manfaat di dalamnya adalah anak-anak disabilitas yang selalu perlu dengan sentuhan-sentuhan kasih sayang kami. Sekali lagi terima kasih untuk PT PLN yang sangat luar biasa, yang memberikan kebermaknaan, kontribusi yang begitu berharga bagi anak-anak, khususnya klien disabilitas. Kukituna eta bantuan ti PLN teh dipiharep mampu ngarojong pihakna lebah medalkeun barudak disabilitas anu cerdas, sangkan motekar, boga daya saing turta gede mangpaatna keur bangsa jeung nagara. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.